Okay, korang pergi ke pasar seni, korang kena makan kedai burger ni. Hi guys, welcome back to my another vlog. Hi guys, aku dah lama gila kot tak keluar. So, this time aku keluar. Kita datang ke Central Market. So, memang jarang lah aku vlogging kat luar. And hari ni aku nak jumpa dengan member aku, Momo member ni. Nampak tak? Aku pun pakai baju macam dia. So sekarang ni aku tunggu dia datang dulu. Sebenarnya aku datang sini aku nak test lens 24mm Samyang. So kita akan tengok lah macam mana performance untuk lens tu. Okay guys, stay tuned. So hari ni aku nak suruh dia test Samyang 24mm F1.8. Dia memang suka gila dengan angle 24. So kita tengok lah macam mana performance Samyang dengan pendapat Hafiz. Kita sekarang kat pasar seni. Tempat ni favourite aku lah sebab banyak gila. Ada culture, ada Chinese, ada Malay, yes. Ada Indian. You can see everywhere dekat sini. Yes, nice. So kalau kau tengok surrounding sini memang baik lah. So, aku rasa sesuai lah nak test Samyang hari ni. Aku rasa kan, 1.8 dia macam baik tu. Asyik ada bokeh lagi lah. Ada, even white pun ada bokeh. So, tempat ni memang sesuai lah untuk wide angle punya lens lah. Sesuai sangat. And dia ringan ke tak? Aku setangan pun dia boleh pegang lah. Sangat ringan. Satu yang best dia benda ni, dia ringan. Dan dia, aku rasa dia, sebab aku kan pakai 24GM. So lens ni dia, aku risau bila hujan aku takut dia tak waterproof lah. Ha, waterproof. Ha. Masa aku takut rambut aku terbakar lah kalau aku nak shoot ni. Rambut? Rambut? Tak, aku takut sebab dia ambil kill. Rambut aku terbakar. Mana Am? Am! Ah, masuk Am! Okay, model kita yang bertauliah ni. So, kau beli sini bro. Alright. Okay, aku rasa aku nak test tempat ni sebab nak tengok distortion lens ni lah. So, kalau sebab nak tengok betapa kuat distortion ni. Kalau kat sini aku nampak kat sini agak kuat jugalah dia punya box tu. Box distort dia boleh agak tahan lah. Mungkin dekat Lightroom boleh ubah ke benda tu. Sebab kau tengok kan kat sini kan, kalau sini kan background dia dah cantik dah, dah penuh. So kat sini kosong, so aku placement kan model aku kat sini lah. Okay. Kalau 24mm. So macam sini kan. Tengok tempat ni cantik kan. Nampak shot ni. Bagi aku dah cukup lah wide dia. Sebab aku kan kamera first cam selalunya pakai 24. More than 24, a bit ultra wide. Tapi depends lah apa job tu. So kalau macam hari ni aku nak try model. Model, aku rasa 24 dah cukup hebat lah. Okay, kita try. Ini lah longer shot. Longer shot lah. Aku macam cara dia tengok point ni macam mana. Orang kamera tu. Berada ni nervous lah. Kita cicis lah. Ni indoor dan outdoor. Oh, dia separuh-separuh lah. Dia sebenarnya sini. Dia sedekat terus. Eh, ni pas sekolah aku dulu kot. Ya, dengan kau. Ni pas sekolah kau? Ha? Pas sekolah kau? Oh, tak sekolah. Memang ni tak sekolah. Okay, sekarang ni aku nak test fokus video. Kalau aku banyak buat video, so aku nak test Samyang punya focusing video tu. Okay.
Alright. Okay, jalan, jalan. Lagi, 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 lagi. Nampak, nampak, nampak. Eh. Oh. Betang ya lagi ni. Okay, kau, kau tunduk. Maksudnya. Tak tunduk. Okay, naik, naik. Oh, okay, lagi, lagi. Okay, naik. Oh, okay. Ah, dia... Untuk aku dia, dia tak adalah kata fast lah. Dia, I mean like, dia fast tapi dia bukan super fast macam aku punya GM. Bagi untuk aku, kalau dengan harga lens ni, aku rasa terbalut lah. Satu aku suka kat sini. Aduh, abang lu kutuk dulu. Belakang ni, belakang lu. Buat burger tu. Takkan dia boleh buka lagi? Ha? Abang yang belakang tu okey ke? Haa, okay, boleh, boleh check. Ada, ada burger baik tu abang ni, tapi dia kutuk hari ni. Oh, dia ada bunyi sikit lah. Tapi, tapi tak adalah bunyi pun. Itu sebab bunyi kereta kuat sangat. Okeylah. Kuat silent lah, tak ada, tak ada, aku rasa tak ada effect ke untuk kalau buat video ke tu. Okay, just fine. Nice. Ah, jujur, macam mana lens tu? Okay ke tak okay? Dengan harga yang dalam RM2,100. Okay, untuk lens harga RM2,100 ni berbaloi lah dengan apa yang aku dah test hari ni. Jangan tanya orang yang pakai Tele4 GM lah. Sebab Tele4 GM memang totally like another world lah. So, tapi aku bukan nak angkat sangat Tele4 GM tu. Bila nak bandingkan dengan ni, memang ada beza lah. Kalau let's say budget kita tak sampai tahap tinggi, this is like the right option lah. Tak salah beli ni. And then, satu yang ringan, kalau kau main gimbal, ini dah terbaik lah ni. Tak payah nak fikir berat lah. Okay, Bis, thank you untuk test lens ni. Thank you, bro.